terlebih dahulu. Dan untuk itu kami undang untuk berkenan bergabung. Sebaiknya berhasilan kayak sebaik di pinggir itu lebih gampang lagi. Karena kan kalau 2 per 3 bagian berarti daripada jadi 3. Nah berarti kalau lebih besar daripada ini masih bisa ditukarin. Oh gitu. Karena kan angkanya hilang sebelah itu. Nah katanya harusnya angkanya nggak boleh hilang, itu betul nggak? Itu kalau misal sobek di tengah gini, nomor seri yang sebelah sini sama sini harus sama, karena itu menunjukkan satu kesatuan. Kalau nomornya beda itu nggak bisa. Ya, itu mengacu pada 2 per 3 bagian tadi. Kalau misal ini yang alatnya ini kan buat ngukur ya, kalau sobek-sobeknya di tengah terus nggak beraturan dimakan rayap, itu pakai alatnya ini. Ada yang itu mas, rowah gini. Gila. Ya itu pakai alat ini nanti kalau. Gimana? Separuh. Ini lengkapnya berarti dia itu hilang nggak mas? Separuh. Separuh merune setengah. Kalau misal kalau sini hilang, dan nanti kan diukur pakai alat ini. Oh bisa? Iya itu bisa dimasuk aku. Ya Allah. Di mas Karano sudah langsung dibuat. Ya nanti sebelumnya kalau dapat uang yang namanya anak-anak jajan di sekolahan itu kadang kan uangnya kita nggak mendeteksi ya mbak, terus tahu-tahu setelah kita hitung kok ada yang gripes, ada yang sobek, ada yang apa namanya hilang nomor angkanya, itu kita sisihkan, kita sendirikan dalam hati kita ya iki ora payu kan seperti itu, sehingga kita nggak punya pemikiran bahwa itu setelah kita belajar di sini ternyata ternyata bisa ditukarkan gitu. Jadi kita awal-awal nggak mudeng gitu bahwasanya kalau itu bisa ditukar kembali. Jadi selama ini jenengan kalau misalnya punya apa uang sobek atau apa itu disingkirkannya atau dibuang atau mungkin kalau saya singkirkan. Kalau ibunya ada yang dibuang. Saya tak buang ada, karena tahunnya udah nggak laku lagi. Bawa HP aja yang ada saldonya. Ini dimasukkan nominalnya Pak? Iya. Mulai dari 1 rupiah maksimalnya 10 juta kalau di sini. Kalau Pak Carlo itu berapa besarannya yang masih dapat diberikan penggantian? Sesuai ketentuannya 2 per 3 dari ukuran aslinya. Yang masih bagus. Yang masih bagus, maupun hilang sebagian gitu Pak. Launching atau meluncurkan Safari Rupiah tahun 2024. Safari Rupiah itu adalah sinergi edukasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan siapa aja, tentunya dengan Pemprov. Makanya di sini kami hadirkan Pak Asda sebagai mewakili PJ Gubernur, satu pihak yang kita ajak kolaborasi. Pemprov tentunya dengan yang teknisnya dan dinas pendidikan Pak. Kekuatan rupiah adalah kekuatan perekonomian. Maka bentuk konkretnya ya semua transaksi APBD pasti rupiah. Nah kemudian juga untuk mendalamkan ini kita punya tim untuk bagaimana literasi keuangan itu sampai ke akar masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.